Saya nak tanya satu soalan dulu. Macam mana Dr. Syafiq boleh terlibat dalam MOS Tour Guide program Bandar Pelancong? Bandar Pelancong sekarang jauh. Saya asal cerita ni tak adalah panjang, tapi pada masa saya tengah belajar dekat universiti, belajar di UIA selama universiti dekat Kuantan. Tapi saya masa tu saya dengar ada kelas bahasa Arab dekat Kuala Lumpur. Jadi kelas Arab tu 2 jam. Jadi saya dengan kawan saya naik motor untuk pergi ke kelas bahasa Arab tu yang 2 jam je dekat Kuala Lumpur, dekat Ceras. Naik motor dari dari Kuantan dari UIA ke Ceras. Pada masa tu. Jadi masa tu bila pergi tiap-tiap minggu macam tu, sebab lepas habis kelas, kelas tu pukul 5.7. Selepas habis tu solat maghrib terus balik ke Kuantan sebab esok tu ada kelas. Jadi sangat membazir. Saya pun datang untuk awal sehari. So bila datang awal, sebaik kita lepak dekat masjid lah. So masjid yang pertama sebelum mula-mula saya jumpa program ni dekat Masjid Negara. So asalnya saya lah pelancong. So di Masjid Pelancong tu, kat situ ada banyak, baru kita tengok ada banyak lah pelancong. Ataupun kenapa orang bukan Islam banyak ni? Jadi masa tu ada satu orang je volunteer, sukarelawan kat situ, yang bukan orang Melayu pun, dia juga seorang revert kalau tak silap saya. Lepas tu saya pun dengar lah dia penerangan dia macam menarik. Jadi tulis juga lah tu. Sangat menarik lah. Lepas tu dia pun cakap kat saya, brother can you give me a hand, there's so many people, can you just talk to them? Okay. Masjid cantik, semayang. Macam itulah. Tapi dari situ setiap minggu, setiap kali saya pergi ke kelas tu, datang awal. Saya datang awal supaya saya boleh tidur je di masjid. So jimat lah masa. So kelas tu lama-lama masjid IOA lah, yang dikenali oleh IOA di Masjid Negara. Daripada situ tak lama kemudian saya mula macam dia jadi tertarik dan memang jadi terikat. Dia lebih menarik. Jadi saya sentiasa pergi dan bercakap lah. Jadi hari-hari pergi setiap kali setiap minggu. Lepas tu bila cuti pun pergi. So daripada situ kita tahu ada masjid-masjid lain juga. Masjid Jamek pun ada. Kita ada kat Masjid Putra pun ada. Lepas tu pergi Melaka ada Masjid Selat pula. Lepas pergi dekat ni. Lepas tu dekat Darul Fitrah buat dekat Masjid Krista. So kita nampak satu projek yang sangat hebat lah rasanya. Walaupun kita ada aktiviti-aktiviti lain nak lah, macam tarbiyah, kita ada usrah, ada alaqah, kita ada, saya pun terlibat dengan program-program macam tu. Cuma program ni dia sangat khusus kepada non-muslim, kepada bukan muslim tu. Jadi kita dah training macam-macam, dah berlatih, dah dengar macam-macam talk dekat television, dekat YouTube. Tapi kat mana kat curah tu tak ada. Jadi dia macam betul-betul sehingga dia klik. Betul lah. Dan rasa membazir. Masa tu saya memang betul-betul rasa, bila masa saya mula-mula tu tak ramai volunteer. Sekarang lah masa 2012. 2017. Sekarang dah berapa tahun tu? Sekarang 2016. So 2012 macam dah 6 tahun, 4 tahun gitu lah. 2016, 2012, 4 tahun yang lebih kurang. So baru. Tu, saya terus pergi ke untuk jadi sukarelawan sepenuh masa dekat Masjid Putra. Di Masjid Putra dia punya jumlah pelancong ni lain macam sikit, 2000 sehari. So saya bercakap di depan, maksudnya kalau saya cakap dengan 2 orang, maksudnya 1998 orang terlepas. So masa tu saya rasa fardu, sangat fardu lah. Masa saya macam masa kat Masjid Negara pun dah rasa macam tu dah. Masjid Negara punya berapa ramai? Dia purata dalam 1000 sehari ataupun 500 paling minimum lah. 500 sekarang dah, musim sekarang dah kurang. Statistik pun saya yang dah buat dah. So saya memang tahu benda tu. Itu pun itu nombor konservatif. Yang sempat tulis ni, sempat tulis ramai. So begitu banyak. Jadi kita rasa maksudnya kalau tak saya tak ada ni, saya balik Kuantan. Saya masa tu semangat, satu KL berdosa. Tak ada orang yang buat. Saya punya semangat lah, bukan keluar hukum apa. Maksudnya ini fardu kifayah ni. Kalau tak ada orang, orang datang. So kita macam naturally sebagai seorang pelajar yang ada semangat Islam sikit, yang sangat berdakwah tu, sangat innocent, macam kenapa tak, tak boleh ni, berdosa ni, kenapa tak ada? Kamu tak ada masa ke, tak ada duit ke, tak ada tu ke? Jadi kita ada macam rasa tanggungjawab tu sangat berat untuk umat Islam
untuk melaksanakan. Ha, contohnya kalau di Terengganu. Sekarang lepas saya bawa balik belajar, saya pergi merantau setahun setengah jugalah, banyak-banyak negara. Itu pun ada kena-mengena juga dengan program MPG ni. Itu mungkin soalan yang seterusnya dia akan ceritalah kenapa jadi macam tu. Jadi sekarang saya cuba menawarkan khidmat sepenuh masa kepada MPG IOA Selangor Orang Jabin untuk menjadi macam di ibu pejabat lah. Saya nak apa, menguruskan semua masjid-masjid. Sekarang dia dikelolai tak 8 buah masjid termasuk di luar Kuala Lumpur. Masjid Kedah, Zahir, Melaka dan semua tu satu seluruh Malaysia juga lah. Dan seluruh Malaysia juga lah. Seluruh Malaysia tu lah. Walaupun saya bercadang nak sambung belajar lagi, tapi untuk buat sementara waktu ni saya sangat macam tak ada orang. Bukan lah, maksudnya memang betul-betul berminat. So saya juga ada dengar yang saudara Syafiq ni boleh berbahasa dalam 7 bahasa, betul ke? Sebenarnya saya takkan cakap lah, cuma kalau nak cakap, saya belajar bahasa asing banyak disebabkan bila terlibat dengan MTG ni, kita kalau di majlis negara lebih kurang 200 buah negara yang datang dengan berbagai-bagai bahasa. Jadi antara bahasa-bahasa ni termasuklah Jepun, Korea, Cina, Perancis, bahasa-bahasa Eropah. Jadi permulaan ni macam hari ni tanya soalan, tapi disebab kekangan bahasa. Jadi setiap malam saya pun research macam mana nak sebut ni dalam bahasa Cina. Jawab dalam bahasa dia. Lepas tu esok dia tanya soalan lain lah. Macam mana nak jawab ni? Lepas tu dari situ kita banyak daripada pelancong-pelancong yang datang tak ada yang menjadi kawan kita. Lepas tu bertukar maklumat, lepas tu kat situ kita buat pertukaran bahasa, language exchange. Macam malam-malam orang tanya tentang Islam, tengah malam pun tak tidur lah pasal Amerika waktu lain. So tanya lah, so kita pun praktis-praktis lah. So benda tu berlaku agak lama. So saya fikir lah macam bahasa utama dekat Masjid Putra contohnya pelancong dia lebih kurang 70% Chinese. So Mandarin speaking. So hari-hari nak tak nak, suka tak suka, macam belajar lah. Mula-mula start lah ni. Ni hao. Ni hao. Ni hao, saya siapa. Oh, orang dia, tu kan yang pelan jing. Pelan jing semua orang tak. Dia cakap. Lepas tu orang je pun datang, hai. Yoko so minasan, watashi wa koko de borontai wa shitaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Sekejap. Macam kita pun pergi ke isi tu lah. So macam mula-mula hafal je. Tapi sikit-sikit, walaupun sebelum-sebelum tu kita ada dah selalu tengok cerita apa semua, benda tu ada macam dalam separa, minda separa tu ada lah. Kecil-kecil, apa muda-muda tengok Rosalinda, so benda-benda tu dah ada lah. Spanish sikit, Spanish tengok Hindustan dah ada lah sikit, Hindi. Kita tengok kartun dah ada sikit dah Jepun. Kita tengok filem-filem Cina dah ada sikit. So bila kita betul-betul belajar, aku pernah dengar ni. Jadi mudah lah. Jadi mudah. Sebenarnya tu Tuhan dah prepare untuk tu semua lah. Tapi sebenarnya kalau boleh bercakap 7, saya tak boleh dah fasih 7 bahasa. Mungkin kalau sebut saya boleh selesa bercakap dalam 4 bahasa. Selesa bercakap maksudnya bukan yang dalam sangat, selesa je lah. Tapi kalau lebih dalam, kalau yang secara umum, mungkin 5, 6, 7, 8, maksudnya benda-benda untuk greeting, makan, start dari situ je. Lepas tu tambah sikit. Jadi lah banyak. Penting untuk kata untuk kalau English kata break the ice. Kita break the ice. Dan saya ingat bila kamu betul-betul serius jadi sukarelawan di masjid, secara naluri kamu akan rasa saya nak sampai kan ni. Tapi tak boleh. Jadi apa baliknya tu? Bahasa. So saya kena belajar bahasa. Dan bila kita belajar bahasa, minda kita lagi terbuka sebab bahasa baru bermakna dunia baru dan budaya baru. So bila tahu lebih daripada 2, 3, 4 bahasa pun minda kita dah lebih terbuka pada orang awam. Contohnya bila kita belajar bahasa-bahasa Asia, Korea ke ataupun Jepun ke Korea, tulisan dia lain, tak ada alfabet. So bila ada orang forward message layang, Dr. Zakir Naik cakap ejalah insya-Allah macam ni, insya-Allah janganlah huruf I kecil. Tapi bila kita tahu bahasa-bahasa lain tak ada pun huruf besar atau kecil. Bila kita belajar bahasa sebenarnya
huruf itu hanya simbol, simbol yang dikaitkan dengan bunyi. Bunyi tu lebih penting daripada simbol bila bercakap. So kita lebih terbuka bila mesej-mesej datang, kita tahu ini semua komunikasi, ini semua simbol. So kita lebih, orang lain cepat nak komen, kita dah relax dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Siapa, daripada mana datang, betul ke, apa konteks mesej tu. So kita, itu kelebihan. Dia jadi automatik, Allah buka jalan pemikiran tu bila kita belajar bahasa-bahasa asing. So macam sekarang pun daripada situ, untuk pengetahuan tambahan lah, MTG saya juga, kita baru buka satu unit latihan bahasa untuk MTG di Putrajaya. Tak, di untuk semua masjid-masjid ni. So kita buat modul Mandarin for MTG, Japanese for MTG. Sedang dalam pembikinan lah. Kita dah buat kelas dekat Jamek, dah hampir tamat kelas asas. Kelas bahasa Jepun baru semalam start. Ini ibaratnya macam kalau turis tu, dia ada kamus yang dia ada kamus untuk, yang untuk khusus, cukup, cukup untuk mana tanda. Dah lepas situ, lepas tu dah habis asas tu, asas tu kat ujung tu, macam mana nak terangkan rukun Islam dalam bahasa Jepun. Dia macam senang lah. Saya bila dalam kelas, saya walaupun saya bukan certified cikgu ke apa saya belajar, tapi dalam kelas volunteer untuk ajar. Saya akan cakap dekat pemandu pelancong untuk motivate, untuk motivasi orang. Kalau macam kita ada penyanyi dulu, Sheila Hamzah, yang yang menyanyi di Beijing, yang menyanyi Cina sangat. Sebelum dia dulu mula-mula menyanyi, dia nyanyi lagu Cina, tapi dia tak, dia punya Mandarin bukan bahasa dia. Lepas ni sekarang dia punya Mandarin dah bagus lah. Tapi awal-awal dulu, kalau tengok interview semua, dia sendiri dia tak boleh berbahasa Mandarin awal-awal tu. Tapi kalau dia sanggup hafal untuk menghiburkan orang, kenapa kita tak boleh hafal bahasa asing untuk menerangkan Islam? So dia punya analogi yang saya selalu bagi, kenapa kamu nak tu sangat? Melainkan kamu dah ada saluran, macam kamu sukarelawan untuk Syria ke, untuk Rohingya ke, itu jalan-jalan masing-masing lah. Banyak ruang untuk sukarelawan. Ini salah satu sahaja dan kita tidak menafikan. Tengok apa yang penting, apa yang kamu nak buat dengan hidup kamu. Apa khidmat yang kamu lakukan. So yang tu yang yang paling penting. So kalau rasa ada keserasian dengan masjid atau keserasian dengan dakwah kepada non-muslim khususnya, maka masjid adalah tempat yang terbaik. Program ni lah, masjid tour guide program ni adalah satu platform yang terbaik untuk anda libatkan diri. Dan pada masa sama, kalau kamu masih muda, masih pelajar, so benda ni lebih hebat lagi untuk kamu ceburkan. Sebab kamu masih muda, kamu banyak ruang lagi untuk memperbaiki diri sendiri. Kamu boleh jumpa dengan orang daripada seluruh dunia, buka otak. Kalau kita tak dapat, sekarang banyak orang acah-acah backpackers kan, saya nak travel, saya nak melancong seluruh dunia sebelum 30. Sekarang kalau kamu tak dapat keluar, orang daripada seluruh dunia datang ke kamu. So paling kurang itu pun ada markah juga lah. Ada markah juga lah. Banyak, banyak juga. Adalah kata-kata untuk khususnya orang Terengganu. Orang Terengganu? Dalam bahasa Terengganu. Dalam bahasa Terengganu. Kita lama dah tak cakap bahasa Terengganu ni. Saya sebenarnya orang Terengganu. Mbak Aisy sebelah lahir kat Kuala Terengganu. Tapi sebab lama tak akan Port Ekor. Jadi dah karak sikit lah. Biasa kita duduk ceramah duduk Ustaz Azhar. Jadi nak berat nanam, berat nanam tu biasa lah duduk tengok. Pesanan. Dua line ke apa ke? Untuk orang Terengganu. Untuk volunteer lagi, berat nanam boh. Okey. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.